Yo, what's up guys, kembali lagi channel YNX Gaming. Oke, di video kali ini kita bakal konvoy di game GTA 5. Kali ini kita konvoy bakal menggunakan bus SHDPO Haryanto. Nah, ini dulu kita udah pernah konvoy bus juga, tapi bukan yang SHD ya teman-teman ya. Sebelumnya sudah SHD sih, tapi bukan PO ya Haryanto. Waktu itu kita udah pernah konvoy Lorena ya teman-teman ya. Ada juga waktu itu Dragus antara Rosalia melawan Simpati Star. Nah, kali ini kita bakal konvoy menggunakan bus yang mewah banget ini teman-teman ya. Ini bus Scania. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Wow. Sini terlihat ada LED-nya teman-teman ya. Tuh lampu LED-nya keren banget nih, warna-warni. Terus ini livery-nya juga ini keren banget ini. Bawaan dari busnya sendiri ya, dari mod M Husni yang ini di-convert oleh Indra Putra Ragil. Jadi teman-teman yang mau request atau mau order ini mod, langsung aja ke Muhammad Husni dan ke Indra Putra Ragil. Nah, di sini gua pakai livery yang sama. Aduh, rame banget ini, suara polisi ini. Ada apa ini, teman-teman? Kita bakal konvoy di game GTA 5 teman-teman ya. Oke, naik, Pak. Nah, untuk di game GTA 5 sendiri di sebelah kiri ya teman-teman ya, nih. Oh. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke sana. Tujuan kita di kota seberang ya teman-teman ya. Are you ready to convoy? Go to waypoint. Oke, teman-teman, kita tunggu dia bergerak. Ih, sudah mulai bergerak ya. Di belakang ada satu, di depan tiga ya teman-teman ya. Kita ikutin dia aja. Oke, nah untuk di sini spionnya nih fungsi sih, tapi kalau dilihat di sini kendaraan yang di belakang nggak kelihatan teman-teman ya. Cuman yang kelihatan di spion hanya jalan teman-teman ya tuh. Ih, asik banget ini kita konvoy kali ini. Ini kenapa nih belok-belok ya? Laksonnya kayak mana nih soalnya? Oh, ini buat lakson Pak. Laksonnya apa nih? Oh, laksonnya masih kayak gini teman-teman ya, bukan lakson telolet. Lampu merah di belantang aja Pak. Oke teman-teman, kita ikutin dia aja nih. Ini yang di belakang mana, kita lihat dulu yang belakang mana nih. Oh, masih ada ya teman-teman ya. Masih ngikutin di belakang. Keren banget ini mobil. Oh, ini gua nggak pasang ini sih, mod lampu sen. Jadi lampu sennya nggak nyala teman-teman ya. Di depan tuh udah luntur. Kita pakai interior aja. Oh, kalau interior di game GTA 5 nih aktif semua ya teman-teman ya. RPM, terus ada indikator bensin atau solar ya. Kalau bus ini biasanya pakai solar ya teman-teman ya. Oh, keren banget. Terus ada tipnya dua, double tip. Oh, di atasnya di jamnya nih, sini nggak berfungsi ya teman-teman ya. Cuma nyala aja sih. Tapi nggak tahu bener entah nggak itu jam sih, jam 10 dari tadi, jam 10.14 ya. Aduh, ini kok mentok segini ya teman-teman ya. Mobil kita nggak bisa ngebut lagi nih teman-teman, cuman mentok segini nih. Berapa larinya? 60. Oke ya, nggak apa-apa, kita nggak boleh kebut-kebut ya teman-teman ya. Yang dua udah ngacir banget ini. Sebenarnya bisa sih dikebutin. Nah teman-teman, kita balap ini bisa nggak nih? Tuh yang dua jauh banget, gila berat. Lagi GG berapa ini ya? Balap Pak. Oke, siap, mantap. Tuh yang dua udah di depan paling jauh tuh, yang sekuat hijau sama biru ya teman-teman ya, yang di depan. Wow, ini kok nggak ada mobil ya, sepi banget ya teman-teman ya. Ini jalan khusus untuk kita aja nih kayaknya. Kita lihat yang di belakang. Oh, itu dia. Ini ada suara kayak gasuk-gasuk apa ya teman-teman? Soknya atau apa ini? Oh, suara pernya teman-teman ya, sama bodinya. Suaranya agak melodak gitu, tapi di sini nggak ada suara kreket-kreketnya. Kalau di game ETS 2 mungkin bisa dikasih suara kreket-kreket ya. Tuh dari depan. Wih, tunggu deh. Tunggu deh. Nah, ini dia udah mulai kelihatan nih. Yang dua mobil di depan ya teman-teman ya. Oke, untuk PO Haryanto ini sebenarnya ada livery yang baru, yang wayang teman-teman ya. Tapi ini gua belum ada livery-nya. Nanti kalau ada mungkin gua main lagi yang pakai livery itu, livery wayang ya teman-teman ya. Livery wayang tuh bagus banget kayaknya tuh. Bentar, kita kasih trafik dulu, ini kok nggak ada trafik gitu teman-teman. Oh, ini nggak ada teman-teman, dari pantas aja. Oke, kasih kanan Pak, kita ke kanan.
Oke, dulu ya, kita ke kanan. Oke, pelan-pelan. Jarang-jarang nih mobil Indonesia atau bus Indonesia konvoy di luar negeri. Oke, kiri, 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 kiri. Waduh, wow, dia ada mobil nih, jangan nyenggol mobil. Oke, biar dia lewat dulu, teman-teman ya. Kok gelap banget, teman-teman. Kita pikir siang dulu ya, teman-teman ya. Anjir, gua disrobot sama mobil itu. Oke, biarin aja, kalau udah. Gua dibalap sama dia, nggak apa-apa dah. Oke dah, gua mah ikhlas orangnya. Oke. Bodoh amat. Ini wipernya berdiri, teman-teman ya, wiper tegak. Ini cara ngidupin wiper di GTA 5 nih, apa sih pencetnya? Oh. Wah, ini nggak bisa, teman-teman, wipernya. Kalau di game ETS bisa ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau di game GTA 5 bisa diaktifin wipernya, cuman ada modsnya ya, teman-teman ya. Ini gua nggak pasang modsnya. Jadi kemarin tuh habis crash GTA 5 gua dan gua lepas semua modsnya nih. Gua baru install mod bus. Oke, kiri-kiri, awas mobil gua, Pak. Hampir aja. Oh. Lah. Nah, teman-teman, kita udah kumpul di sini, jadi kita kopdar di lapangan ini ya, teman-teman ya. Tuh, mobilnya mana tadi lautnya dah. Oh, itu udah. Kirain mau kabur. Oke, parkir yang benar, Pak. Wow, temennya ditabrak. Gak benar bapak-bapak ini ya. Oke. Sekarang kita udah kumpul di lapangan pesawat di negeri seberang ya, teman-teman ya. Tadi ada yang nabrak, kacanya pecah tuh. Parkir di sini. Oh, nah kalau di game GTA 5 ini run-nya pakem banget, teman-teman ya. Oh. Nih. Satu kacanya pecah nih. Enggak tahu nabrak apa dia tadi nih. Apa yang penyok nih? Oh, lampu sebelah sini nih. Kacanya pecah, kaca yang tengah ya. Kaca yang atas masih bagus. Sini juga kacanya pecah nih, nabrak mobil tadi nih. Ini juga nih nabrak barusan nih kalau yang ini. Yang terakhir ini nabrak nih. Tuh. Oh, sayang banget ini. Baru aja konvoy udah nabrak, teman-teman. Keren banget ini bis. Gila, mantap pokoknya dah. Terus ini masih utuh semuanya. Ini knalpotnya nih keren banget, teman-teman. Ada 4 knalpotnya dan semuanya keluar asap ya. Jadi di sini aktif semuanya. Nah, untuk dropnya juga nih, drop bawaan nih. Bawaan dari modnya, dari Om Indra Pralagil. Oke guys, sekarang kita bakal geser lagi di mana ya, teman-teman ya. Bentar, kita tentuin dulu di map ini. Kalau di sini masih belum terbuka, teman-teman ya, mapnya. Karena gua baru main ini. Habis ganti laptop yang dulu, gua biarin aja, nggak gua pindahin, nggak ada ini. Habis lagi harddisknya. Kita bakal ke mana lagi ya, teman-teman ya. Ini nggak kelihatan sih. Apa namanya ini? Jalannya nggak kelihatan. Kita ke sana ya, teman-teman ya. Kita ngumpul di sana. Oke, okay, everybody, go to waypoint ya. Kita bakal geser lagi. Dulu Pak, kasih selah. Oke, okay, everybody. Everybody, go to waypoint. Wah, tuh baru aja teman-teman terjadi tabrakan hebat. Aduh, pecah kacanya teman-teman yang itu. Aduh Pak, Pak nggak bener nih. Teman satu ini nggak bener ya teman-teman. Nah, ini mau belok aja kesusahan. Padahal ini luas teman-teman ya. Yo terus. Wow, tembus gelimpang, hampir gelimpang. Kenapa mau gelimpang? Ada apa di sini? Ini ada jalan miring tah. Kenapa dia di sini tadi mau gelimpang, teman-teman ya? Padahal jalannya rata loh. Nah, macet pula. Ada apa ini? Satu bus yang paling depan tadi mau gelimpang, teman-teman. Nggak tahu kenapa itu ya. Tuh, lanjut. Kanan kosong. Oke, banting kiri habis. Gila, jalannya di sini mulus banget ya, teman-teman ya. Dan detail kalau di game GTA 5 enak banget dilihat ya jalannya. Ya kayak ada tekstur-tekstur yang enak. Wah, skillnya mantap juga bapak itu.
Oh shit. Watch out, man. Fuck, man. Gak kelihatan tuh, ini kameranya gak bisa full kaca nih. Oke, okay, body mobil gua nih ketabrak sama mobil jeep tadi. Oh. Tinggalan jauh gua, teman-teman. Ntar gua lihat dulu body mobil gua nih lecet enggak nih. Kalau enggak, teman-teman ya. Kayaknya sih enggak. Enggak tahu juga kalau dideketin, teman-teman ya. Yang sebelah sini aman. Oke, teman-teman enggak apa-apa, aman. Ini kebetulan gua enggak pakai cheat ya, teman-teman, atau trainer good mode. Biasanya kalau pakai good mode mobilnya kebal, tanpa lecet, tanpa penyok, tanpa meledak. Jadi bisa dihilangin semuanya ya, teman-teman ya. Ini macet apalagi nih, Pak? Ada ini Jeep Hummer. Hai, dapat gak ini? Ini lurus ya. Gua lagi udah ngacir, teman-teman, paling depan. Gak kelihatan, gila kenceng banget yang dua itu. Wah, oh, kiri. Rame, Pak, rame. Ah, ada mobil. Sabar ya, teman-teman ya. Oke. Pelan-pelan, teman-teman ya. Kosong kiri habis. Kita ambil jalur ke kanan ya kalau di luar negeri, teman-teman ya. Kiri habis, kanan. Awas mobil. Up. Yo, kosong. Oke. Jangan gua nggak kelihatan. Kita tunggu yang di belakang ini. Jalan nggak ada nih. Oh, ini dah. Oke, gua minggir dulu lah biar dia paling depan. Gua nggak mau duluan-duluan. Tuh. Yo yo duluan. Oke, mantap. Kita lanjut, teman-teman. 4 bodyguard squad udah paling depan. Yang bodyguard squad yang biru ya sama yang merah udah paling depan ini. Tadi yang paling depan kuning sama yang biru. Sekarang yang kuning ketinggalan nih. Mungkin ini faktor dari traffic yang ramai, teman-teman ya. Di sini banyak mobil. Ya nggak bisa balap ya. Saya ikutin aja dia. Nah, tujuan yang kali ini kita bakal ke kereta gantung. Di sana kan ada terminal. Kita bakal kumpul di sana ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan mobilnya nggak mengalami kecelakaan tuh yang paling depan. Biasanya mereka yang paling duluan tuh nabrak-nabrak, teman-teman. Tadi aja pas kumpul di landasan udah kayak gitu. Nabrak-nabrak. Oke, Pak, pelan-pelan, Pak, ini rame mobil nih. Tuh, fuck, ini nutupin jalan gua, anjir. Nutupin jalan. Wah, gak bener ini orang. Mobil merah ini gimana nih maksudnya nih? Wah, wah, wah. Bentar. Mobil merah ini nutupin jalan. Jangan-jangan gangster dia nih. Satering pula nih kalau dari dalam. Sabar, Pak, sabar. Kita pasti bisa melewati. Nah, mobil kecil itu membalap lagi dia. Ih, nyari gara-gara bener orang ini, yang mobil merah ini. Ih, mobil ini loh, mobil merah ini. Mobil merah sama mobil biru sedan ini nih. Nyari gara-gara nih kayak ini. Nah, kita tempong habis. Tempong. Loh. Oh, dia nyenggol mobil gua. Siapa nyenggol? Oh shit, man. Itu mobil merah udah. Oh, di belakang dia mampus loh. Ini lagi mobil biru ini lagi. Dah. Ini gua mau balap dari mana nih? Belah kiri rame. Nih mobil biru sedan tadi nih. Gara-gara dia lah. Sabar, sabar, Pak, sabar. Ini agak stuttering ya, teman-teman ya. Berat banget di sini karena tekstur grass-nya ini gua kasih high. Ini kalau di setting low aman ya, teman-teman ya, gini. Awas, Pak. Kita di jalur yang benar, teman-teman ya. Santai, santai.
Di depan ada kontainer tuh, kita ambil kiri. Aduh, tarikannya kurang di sini. Mengambil jalur tengah nih, jalur kuning. Awas mobil. Ngomong-ngomong, teman-teman kita yang lain mana nih? Parkirnya di mana mereka nih? Di depan ada mobil nih. Buat sabar. Oh, ada town truck ya di sini. Kita kalau nempel di sini bisa di gandeng mobil kita. Wow, di sini ada bus Metro Mini nih. Mirip ya. Mirip Metro Mini. Bodoh amat. Gua ngebalap dia langsung lakson. Marah-marah dia. Oh, shit, gara-gara ngeliat belakang. Sorry bro. Jadi kita nabrak, teman-teman. Hidupin lampunya, Pak. Udah sore nih. Hari udah sore, teman-teman. Kita bentar lagi sampai tujuan kita di terminal dekat kereta gantung ya. Ini teman kita mana nih? Oh, itu di belakang dua. Menikmati sunset yang ada di game GTA 5 bersama Bus SAD Arianto, teman-teman ya. Wow, ngebalap ini mobil sport. Oke lah, boleh balap lah. Oke. Oh, ternyata bus tadi bukan klub kita, teman-teman ya. Oh, ini dia nih klub kita nih. Oke, biar dia belok dulu, teman-teman ya. Awas mobil, Pak. Oh, sabar teman-teman ya, ada truk nih. Oh, macet nih mobilnya, malah berhenti di situ. Oh, what the hell? Ini kenapa parkir di situ, Pak? Aduh, kacau teman-teman. Ntar gua atur dulu teman-teman ya parkir ini. Atau kita ke pantai aja dah. Kita ajak dia ke pantai teman-teman ya. Ntar, jangan parkir di sini, Pak. Ini menuju jalan satu lagi. Mana ini? Wow, miring-miring. Oh, terus kita nih teman-teman ya. Nah, kita ajak dia ke sini teman-teman ya. Oh, kamu. Oh, busnya masuk ke pantai teman-teman. Dah. Oh, kamu. Busnya ceper. Oke, kita panggil dia ke sini. Oh, squad. Go back to me. Nah, di sini teman-teman kita menikmati sunset di GTA 5. Oke, mereka itu udah gua panggil ya, yang bodyguard squad. Gua baru aja nabrak tadi di situ. Cah juga nih kaca gua nih. Tapi yang lainnya masih bagus ya, teman-teman. Ya, itu dia teman-teman udah kesini. Teman-teman bodyguard squad. Oh, terbang jumping. Kamu. Nah. Wow! Lempar. ada yang terpilih satu teman-teman nih. Aduh. Udah deh, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sampai di sini aja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wainis Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.